Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Veloxbid sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut, hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru, seperti yang dilaksanakan di halte Transjakarta Sunter Karya, Jakarta Utara. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di halte Sunter Karya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional. Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19, laksanakan vaksin dan jaga imun kita agar kita bisa tumbuh dan tangguh dalam melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M ya, terima kasih. Menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.